Ini adalah cara penggunaan alat tes gula darah. Alat-alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama jarum, puntur, lalu strip glukosa, alat ceknya, kapas, dan alkohol. Masukkan jarum ke dalam puntur. Putar pelindung jarum. Sesuaikan dengan kedalaman jarum yang akan digunakan. 1 dan 2 untuk kulit yang tipis, 3 biasa, 4 sampai 5 tebal. Masukkan key code yang sama pada nomor kode pada strip pada wadahnya. Ambil stripnya. Masukkan ke dalam alatnya. Sampai keluar alat tanda darah akan diambil. Lalu ambil kapas. Tuangkan alkohol. Usapkan pada jari tangan yang akan diambil darahnya. Tekan tombol keluar darahnya. Lalu kenakan darah pada strip. Hasil akan muncul pada layar.